membenahi talang biar masuk airnya ke wadah penampungan air. Talangnya menceng. Nahun kakait nang seueuh. Kalau hujan nanti kan airnya ngucur ke sana. Pasung. Di tali antina jendela. Ini air yang waktu itu kita dandanin sudah penuh airnya. Banyak anak kodoknya. Ini fungsinya nanti buat nyemprot sama buat wudu. Nyemprot-nyemprot tanaman. Udah senang udah punya air segini. Jeruk pecel yang ada di situ nanti mau bikin seruit Lampung. Seruit itu ikan dibakar, dibumbuin. Nah, ciri khasnya itu pakai jeruk itu. Ya, kita mau cari jeruknya di situ. Jatuhan juga bersih. Ini banyak. Jadi kita mau ngambil yang kita cuci aja nanti. Yang busuk jangan diambil. Ini buat seruit mantap. Seruit itu ikan mas, boleh ikan gurame, boleh ikan. Banyak. Ini tuh kita mau ambil cabenya.
Berisi terus. Makin di hutan. Kita bawa pulang. Ini teman-teman, kopi juga udah merah-merah. Padahal kita nggak kesini baru hampir 2 minggu, 2 minggu, 1 mingguan. Tapi ini udah merah-merah. Tapi ini kita nggak akan ambil sekarang karena saya nggak bawa wadah. Nanti aja diambil sama bapak kapan-kapan kita kesini bawa alatnya untuk ambil ini tuh. Lihat udah merah-merah. Nah, yang itu juga ada yang hijau, ada yang merah. Nanti yang kita ambil yang merah-merahnya aja. Ini mah udah merah semua ini. Kalau nggak diambil takut rontok, tertimpa hujan, meletek gitu apa, rontok. Nanti kita ambil kalau udah bawa alat. Udah pada jatuhan. Ada jatuhan, sayang kalau enggak diambil. Bawa ganjar, ambil ini. Ini jambu juga matang-matang jadi sampah. Tuh di bawah. Enggak keambil, enggak kemakan. Jadi sampah. Jambunya enggak kemakan. Ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Sampai jumpa pada aktivitas saya besok pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.